Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Syamtub. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu afiat ya. Kali ini saya mau mereview server kecil yang saya miliki. Itu ya. Ini saya menggunakan Mikrotik PC. Tuh. Di belakang terdapat satu port lengkap PCI ya. Kemudian yang ini ya. Yang ini satu port lengkapnya, kemudian yang ini dual port untuk lengkap PCI nya kemudian yang di atas yang punya dari apa bawaan dari mainboard nya sendiri itu tidak terpakai ya, tapi ini masih kebaca di Mikrotik PC yang saya gunakan. Mikrotik PC ini saya setting otomatis ya teman-teman ya, saya setting otomatis, jadi seandainya ini pemadaman otomatis PC nya ketika lampu hidup atau listrik hidup secara otomatis akan on sendiri gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk penggunaan layanan saya menggunakan IndiHome ya, sebagaimana yang biasa saya reviewkan. Ini modem Nokia Alcatel Lucent, kalau dulu ya ini Nokia yang lawas ya, itu seperti itu. Kemudian yang ini untuk adaptor Cisco miliknya WiFi ID itu ya, itu yang kapan hari pernah saya reviewkan juga, itu ya. Kemudian ini ISP pertama ini teman-teman ya, ini modem yang ini ISP pertama. Kemudian ISP keduanya, sebentar saya kedua ya, karena memang beda. Untuk ISP kedua yang itu teman-teman ya, ini ISP keduanya tuh. Ini yang paket gamer, yang di dalam itu paketnya paket ponik kecepatan 20 Mbps yang di dalam. Sedangkan untuk yang WiFi ID saya menggunakan Venue sekaligus Seamless gitu ya. Itu konverter ke rumah klien. Ini topologinya sangat unik teman-teman ya. Jadi nyambung-menyambung. Saya di server hanya menggunakan 3 konverter gitu ya. Jadi nanti istilahnya yang saya bagikan ke rumah klien itu langsung disambung-sambung ya. Ya sambung-menyambung. Dari sini ke rumah klien pertama, kemudian dari rumah klien pertama langsung ke rumah klien kedua gitu ya. Itu untuk switch hubnya tidak kelihatan teman-teman ya, ada di atas ya, seperti itu. Ini saya kasih kipas, ini karena modemnya Nokia yang baru teman-teman, itu ada kipasnya yang kelihatan ya, seperti itu. Oke. Ini modem tenda yang kecil ini sebagai AP pertama, AP yang di rumah sini. Untuk yang lainnya dipisah menggunakan switch hub semua sudah ya. Ada yang diulur menggunakan kabelan seperti itu. Kemudian ada yang ditarik menggunakan kabel fiber seperti itu. Tariannya masih belum saya rapikan karena mau ada hajatan, jadi saya bongkar lagi seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini server kecil. Server kecil yang saya miliki seperti ini ya, sebagaimana janji saya akan memperlihatkan seperti apa Mikrotik PC yang saya gunakan, seperti itu. Ini saya ada punya dua teman-teman ya, persis seperti ini saya punya dua. Yang satu buat cadangan, cadangannya ada di belakang gitu sana, gitu ya. Ini sudah bertahan kurang lebih hampir 3 tahun teman-teman ya. Tetap menggunakan Mikrotik PC, OS-nya OS 520. Non upgrade teman-teman ya, non upgrade itu pun cracknya saya tetap ngecrack, tidak beli ya untuk lisensinya ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe. Jika ada pertanyaan seputar RT RW net atau topologi jaringan, kita sharing bareng-bareng di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.